Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh. Kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji, sujud di altarnya. Bawa hidup.
terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di sesuatu terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah online di rumah-Mu ini ya Bapa. Bapa, sekiranya Engkau pimpin kami semua untuk apa yang kami pujikan untuk Engkau, apa yang kami sembahkan hanya untuk kemuliaan Engkau. Dan juga kami berdoa untuk Guru Injil Joshua yang akan membawakan firman. Sekiranya Engkau pimpinlah apa yang diucapkannya itu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebelum lebih jauh lagi kami ibadah kami, sekiranya Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan memuji, sungguh ku bangga Bapa. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita memuji hitung berkat-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh G.I. Yosua, kita akan memuji Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tahu dan ku tak mengerti.
D.I. Yosua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan penyertaan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kami boleh menikmati ibadah hari ini. Terima kasih untuk tim pelayan yang boleh melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan memberikan kami jemaat Tuhan kekuatan baru, kesegaran baru, karena di dalam pujian ada kekuatan. Dan kami akan dengar firman Tuhan, pakailah hamba-Mu, biar Roh Kudus menerjemahkan kepada setiap umat-Mu, setiap perkataan firman Tuhan, yang menghibur, menegur, menyegarkan kami, mengarahkan kami, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, shalom. Puji Tuhan, kita boleh tetap bersemangat dalam Tuhan. Gereja Tuhan tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Allah Tritunggal dimanapun kita berada. Haleluya. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menang menghadapi berbagai penghalang, hambatan dalam hidup ini. Yang kita boleh belajar dari tokoh yang bernama Nehemia. Saya akan bukakan dari Nehemia pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai 19. Namun kita tidak baca semuanya di awal, namun step by step, perlahan demi perlahan kita akan membahas bagian ini. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Nehemia pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di Lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Berbagai hal kita yang sudah membaca firman Tuhan, mendengar, merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang boleh melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Puji Tuhan. Bagian ini, pasal yang ke-6 dari Nehemia, memperlihatkan kita bahwa di dalam kehidupan ada banyak tantangan, hambatan yang menghalangi kesuksesan, keberhasilan seseorang. Terlebih Nehemia adalah tokoh Alkitab yang membawa visi, membawa tugas mulia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jelas sekali Nehemia adalah orang yang tidak biasa, dia adalah juru minum raja. Artinya dia mempunyai jabatan pekerjaan yang tidak biasa. Juru minum bukan sekedar yang mengantar minum, tetapi dia yang bertanggung jawab atas segala minuman yang diantarkan kepada raja. Kalau raja sakit perut, maka yang bertanggung jawab adalah posisi Nehemia. Sehingga ketika Nehemia menjadi orang yang sangat dekat dengan raja, pekerjaan posisi yang sangat bagus, namun kita melihat bahwa kisah Nehemia mengingatkan kita dari tempat yang nyaman, dari tempat yang indah, pekerjaan yang menarik. Namun ketika dia mendengar tentang tembok bangsanya hancur, dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan, Anda boleh lihat di pasal yang pertama. Sampai akhirnya dia memiliki hati, kerinduan untuk kembali ke bangsanya, meninggalkan jabatannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bicara tembok adalah bukan bicara hal biasa, bicara tentang wibawa bangsa, pertahanan bangsa, harga diri bangsa. Sehingga ketika tembok hancur, maka harga diri bangsa itu hancur. Sehingga Nehemia sadar bahwa pembangunan tembok adalah usaha pekerjaan yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita boleh mengerti bagian firman Tuhan hari ini. Kita ingin belajar berbagai prinsip bagaimana kita menghadapi penghalang dalam kehidupan ini. Yang pertama yang boleh kita belajar dari Nehemia adalah sadarilah bahwa akan selalu ada orang yang tidak senang dengan perubahan. Yang pertama adalah sadarilah bahwa akan selalu ada orang yang tidak senang dengan perubahan. Jelas sekali ayat 1 mengatakan bahwa tembok Yerusalem akhirnya berdiri. Tadinya hancur, berkeping-keping, berdiri.
pembangunan sudah hampir selesai. Ayat 1 dikatakan bahwa sudah hampir selesai, tinggal pintu gerbang belum kupasang pintunya. Luar biasa, sudah hampir selesai. Dan menarik sekali bahwa datanglah Sanbalat dan Tobia, duet ya. Ternyata orang yang suka menyindir punya temannya, saling duet. Tadinya Sanbalat dan Tobia itu menghina-hina tembok ini. Tadinya mereka menghina-hina tembok ini. Kita akan lihat di pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga. Berbicara Sanbalat dan Tobia dan berkata di depan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Dia mengejek suku. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Mereka menyindir tentang keagamaan Yahudi. Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Mereka mempesimiskan usaha dari Nehemia. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, ayat yang ketiga pasal yang keempat adalah, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Mereka menghina, mereka mempesimiskan, bahkan mengejek. Jadi kalau mereka bangun tembok, anjing lewat aja hancur, disamakan betapa lemahnya tembok itu. Waduh, ini betul-betul sebuah penghinaan besar bagi umat pilihan Allah. Ejekan, sikap pesimis, sikap bahkan tidak menginginkan tembok kembali dibangun. Oleh karena itu, sadarilah bahwa dalam kehidupan ini selalu ada orang yang tidak senang dengan perubahan. Selalu ada orang yang tidak senang dengan keberhasilan. Terlebih selalu ada orang yang tidak senang dengan pekerjaan Tuhan yang semakin maju. Jelas sekali bahwa Sanbalat adalah gubernur Samaria. Samaria dari bagian utara dan Nehemia diangkat sebagai bupati Yehuda bagian selatan. Kita bisa melihat di pasal yang kelima ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32. Berarti 12 tahun dia diangkat sebagai bupati. Artinya bahwa Nehemia adalah pimpinan Pimpro, pimpinan proyek. Bukannya proyek tapi juga wilayah itu dia koordinator, koordinasi di bagian selatan. Sehingga ketika kalau tembok itu dibangun, maka pengaruh utara akan terstop. Tapi karena temboknya hancur, maka pengaruh utara masih dengan mudah menggerogoti wilayah Yehuda. Sehingga banyak faktor tidak senang akan pembangunan ini. Yang pertama adalah mereka merasa terancam dengan kekuasaan Nehemia yang semakin menyebar ke daerah utara, tempat di mana dia sedang memerintah. Ini jelas sekali. Jadi jika benar kembali dibangun, maka kekuatan perang Israel kembali tumbuh. Sehingga Sanbalat tadinya bisa mengambil keuntungan dari Yehuda, terhalang dan sebagainya. Yang kedua, jelas sekali bisa saja memang orang Samaria ini gak suka dengan orang Yahudi. Peperangan suku, ketidaksukaan suku, jelas sekali. Bahkan kalau Anda ingat Yohanes 4, ketika ada perempuan Samaria, sesungguhnya jelas sekali bahwa sampai masa Yesus lahir pun, Samaria dan Yehuda masih bersetegang. Menarik sekali bahwa kisah ini mengingatkan kita bahwa selalu apapun alasannya, entah kebencian suku, ketidaksukaan atas mungkin soal politik, ekonomi, geografi, sosial, dan sebagainya, selalu ada orang yang tidak senang dengan keberhasilan pekerjaan Tuhan yang semakin maju. Itu yang pertama. Mereka membenci keberhasilan Nehemia. Yang kedua adalah mari kenali strategi musuh. Yang kedua, mari kenali strategi musuh. Jelas sekali bahwa mereka mengatur cara membunuh Nehemia. Mengapa? Karena Nehemia adalah kunci kesuksesan orang Yahudi. Karena sejak kedatangan Nehemia, mereka melihat perkembangan luar biasa. Tadi dia menghina pasal yang keempat, pasal keenam sudah hampir selesai. Oleh karena itu, supaya gak berhasil, mereka mau menjebak Nehemia. Ayat yang ketiga, 4-5, mereka berusaha mengundang Nehemia ke dalam pertemuan mereka, tapi hendak mencelakakan mereka. Mereka mengatur strategi, tapi Nehemia ayat yang keempat jelas sekali bahwa dia menolak. Ayat yang ketiga bagian akhir, untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nehemia menolak berkumpul dengan mereka. Nehemia sadar tanggung jawabnya. Dia tidak ingin meninggalkan tanggung jawab dedikasinya, pengabdiannya atas tugas Allah yang dipercayakan kepada Nehemia.
Dan oleh karena itu Nehemia menolak sampai akhirnya mereka memberikan ancaman. Lihat, baik-baik sekali. Ayat yang kelima dan ayat keenam jelas sekali. Ada desas-desus di antara bangsa bahwa engkau berniat memberontak. Wah, dikabarkan desas-desus. Kalau Nehemia memberontak, bagaimana mungkin Nehemia pergi ke sana atas perintah raja yang memang sudah menyetujui atas kepergian Nehemia. Namun mereka berusaha bikin desas-desus kalau Nehemia akan memberontak raja. Jelas sekali ini adalah sebuah black campaign yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia untuk Nehemia gentar dan takut. Mereka mengancam, mereka menyatakan bahwa pembangunan tembok dianggap memberontak raja bangsa Persia. Perlu diketahui bahwa saat itu raja Persia yang berkuasa pada saat itu. Akhirnya mereka mengajak Nehemia namun kembali tidak berhasil. Sampai akhirnya kegagalan untuk mengundang Nehemia membuat mereka melakukan strategi selanjutnya. Ayat yang ke-10 adalah mereka pakai strategi yang sangat-sangat licik, yaitu adalah memakai nabi palsu yang bernama Semaya. Nabi palsu dipakai untuk berbuat palsu. Ayat 10 dikatakan, biarlah kita bertemu di bait Allah, tutup kunci, antara kamu dilindungi daripada dibunuh. Lalu ayat 11 Nehemia jawab, orang manakah seperti aku ini yang melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini? Bait suci, diam di bait suci, tinggal hidup. Aku tidak pergi. Nehemia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya, tidak ingin meninggalkan para teman tim proyek pembangunan tembok itu demi keselamatan dirinya. Dia tahu ada ancaman, namun dia tidak ingin tinggalkan pekerjaan tanggung jawab yang dipercayakan. Bayangkan memberikan sebuah desas-desus black campaign, bahkan sampai membuat nabi palsu. Lihat sekali jelas bahwa ayat yang ke-8 jelas sekali Nehemia jawab, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, itu isapan jempol belaka. Itu isapan jempol belaka. Anda lihat ayat yang ke-8. Oleh karena itu jelas sekali bahwa sadari, pahami strategi musuh adalah esensinya adalah supaya Anda berhenti melayani. Supaya Anda stop, supaya Anda tidak maju, supaya Anda mundur. Bukankah banyak orang-orang menyerah hanya karena desas-desus? Bukankah banyak orang berhenti melayani hanya karena mungkin sindiran? Hanya karena mungkin kritik kecil? Hanya karena kerikil-kerikil kecil, ketidaksukaan? Mungkin karena merasa gak dianggap? Hanya karena cara ngomong dia mungkin tidak kita sukai? Kita berhenti, kita menganggap saya gak melayani karena gak enak di sana. Orang yang gak cocok, belum ada orang yang mantep, tidak kompak dan sebagainya. Seringkali kita menggunakan alasan itu berhenti. Sesungguhnya Nehemia mengajarkan sebaliknya. Prinsip Nehemia adalah sekalipun ditantang, sekalipun makan disindir, bahkan sekalipun mereka punya strategi yang licik untuk menghentikan dia, Nehemia tidak gentar, tidak takut, dia terus maju untuk mengerjakan pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, bahwa strategi terbaik Nehemia adalah kenali kekuatan Anda. Yang artinya adalah sadari bersama siapa Anda. Jelas sekali bahwa Nehemia sadar dia bersama dengan panglima terbaik. Dia bersama dengan Allah itu sendiri. Ayat yang ke-14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Dan juga nabi yang palsu yang menakut-nakutkan aku. Ketika dia mendengar tembok hancur pasal pertama, dia berdoa. Ketika dia dalam perjalanan, dia berdoa. Makanya kalau Anda perhatikan baik-baik, pasal 2, 19, jelas sekali, kiranya tangan Allah yang murah melindungi aku. Tangan Allah yang melindungi Nehemia. Tangan Allah yang memberikan kelancaran, keberhasilan bagi rencana-rencana, visi yang dilakukan. Strategi terbaik kita adalah sadari kekuatan Anda. Seringkali orang takut gentar dengan dunia, dia lupa bersama dengan siapa. Bukankah kita mengingat kisah yang menarik dan fenomenal dari sekolah minggu? Daud yang kecil, Daud yang muda, mengalahkan Goliat yang besar. Mengapa bisa? Karena Daud sadar siapa yang bersama dengan dirinya adalah Allah yang perkasa. Yehova Nisi, Allah yang berperang. Orang-orang boleh menghina. Orang boleh membuat Anda berhenti. Tetapi ingat, jangan
berhenti. Musuh-musuh orang Yahudi yang semula menghina, sekarang menjadi gentar. Sekarang mereka menjadi gentar, mereka takut. Mereka takut, jelas sekali. Ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 dalam waktu 52 hari, ayat 15. Dan ayat 16, ketika semua musuh kami mendengar hal ini, takutlah semua bangsa. Dan mereka sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Sadar, lihat luar biasa. Tadinya menghina, sekarang gentar. Membuktikan bahwa pekerjaan yang Nehemia pimpin oleh karena bantuan Allah. Oleh karena Tuhan yang berperkara. Marilah kita melayani Tuhan juga dengan begitu. Mungkin kita gak sanggup. Mungkin secara talenta kita kalah. Mungkin secara kepintaran masih banyak lebih pintar. Tapi jangan berhenti, maju terus. Biarlah orang melihat, oh dia bisa melayani, dia tetap bersemangat, dia bisa setia, oh bukan karena hebat dia, tetapi karena Tuhan yang menguatkan dia. Itulah esensi prinsip menghadapi penghalang. Sadari Anda bersama dengan siapa. Kenali kekuatan terbaik Anda. Anda bersama dengan panglima terbaik. Yehova Nisi, Allah yang berperang. Yang kita percaya di dalam anaknya, Yesus Kristus. Haleluya. Yang keempat, prinsip terakhir, setelah kita sadar bahwa selalu ada orang yang tidak senang, sadarilah, jangan ditolak, jangan deny. Terimalah, selalu ada orang yang gak senang kok. Jangan baperan. Lalu yang kedua, mari kenali strategi musuh yang membuat kita kadang gentar, berhenti. Jangan berhenti, maju terus. Yang ketiga, ingat kekuatan Anda. Kenali, yakinlah bahwa yang bersama dengan Anda adalah Allah yang luar biasa. Lalu yang keempat, strategi terbaik adalah kenali kekuatan Anda. Yang keempat adalah ingat selalu ada tantangan. Ingat selalu bahwa akan selalu ada tantangan. Ayat 17 dikatakan, pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim surat kepada Tobia, dan sebaliknya ayat 18, karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia. Jadi ternyata akhirnya teman-teman Nehemia sendiri pun di Yehuda banyak segan kepada Sanbat. Kenapa? Karena dia adalah menantu salah satu imam besar di sana. Artinya adalah pemimpin rohani Israel pun kompromi kawin campur. Padahal sesungguhnya itu yang paling ditentang. Sehingga ada pengaruh dari orang dekat. Nah, kadang-kadang yang buat kita menyerah berhenti adalah siapa? Orang dekat kita. Bisa anak kita. Bisa istri atau suami kita. Yang berkata bahwa jangan terlalu capek melayani. Jangan terlalu bersemangat melayani. Jangan terlalu aduh habis-habisan lah. Yang penting cari dunia, karir dan sebagainya. Itu yang membuat seringkali kita akhirnya tidak terlalu totalitas dalam Tuhan. Jelas sekali buat tantangan Nehemia di bagian akhir pasal yang ke-6 dari orang-orang dekatnya. Oleh karena faktor ingin untung rugi sesaat. Tapi Nehemia sadar. Nehemia tidak takut dan gentar. Mereka milih bersahabat dengan Tobia. Lihat baik-baik ayat 19. Teman Nehemia milih bersahabat. Menyebut-nyebut kebaikan Tobia. Padahal yang baik adalah Nehemia. Tetapi teman-temannya bilang Tobia. Padahal Tobia suka ngejek-ngejek. Yang menyindir-nyindir. Tetapi artinya adalah jangan menyerah. Ingat selalu. Mengingatkan kita adalah apa? Untuk selalu bersenantiasa. Bersandar. Bergantung hanya kepada Tuhan. Inilah 4 prinsip penting. Untuk kita tetap maju dan kuat menghadapi setiap tantangan. Kita bisa cakap menang menghadapi penghalang. Adalah sadari akan selalu ada orang yang tidak senang. Yang kedua, Anda kenali strategi musuh. Yang ketiga, Anda juga yakin dengan potensi Anda. Terlebih adalah potensi ilahi bahwa Allah bersama dengan Anda. Dan yang keempat, ingat selalu, selalu akan ada tantangan. Apa aplikasinya dalam kehidupan hari lepas hari? Yang pertama adalah jangan menyerah ketika Anda tidak disukai. Never give up. Don't give up. If you get reject. Sekalipun mungkin kita di reject, ditolak. Jangan menyerah. Ancaman demi ancaman diterima Nehemia. Ujian Nehemia sekaligus pelajaran bagi kita. Apa aplikasinya? Bahwa siapa yang berpengaruh dan jujur serta menyatakan siapa Allah di dalam lingkungan kerjanya, dia pasti akan mendapatkan tantangan dari teman-teman yang korup, penjilat dan sebagainya. Sangat sulit mempertahankan integritas di tengah-tengah dunia profesional hari-hari ini. Lingkungan kita akan membuat kita merasa gentar dan takut untuk bertindak sesuai dengan pemahaman iman kita.
lingkungan dapat memberikan ancaman atau pengucilan jika kita tidak mengikuti keinginan mereka. Artinya mari pertahankan prinsip kita. Yang kedua adalah mari kenali esensi strategi musuh. Orang bilang sekarang masa makin sulit. Tapi saya melihat bahwa Michael Foucault juga terinspirasi dari Salomo. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Kemasannya berbeda seperti jualan online. Ada penipuan online. Dulu gak ada penipuan online. Tapi intinya sama. Internetnya belum ada. Tapi penipuannya sudah ada. Kejahatan online sudah ada. Kejahatan sudah ada. Bedanya adalah sekarang kejahatan online. Kemasannya aja berbeda. Tapi isinya sama. Esensinya sama. Adalah satu. Supaya kita tidak cinta Tuhan lagi. Dunia dengan kemasan yang selalu berganti-ganti adalah satu. Supaya orang percaya kendor dengan Tuhan. Supaya orang percaya selalu mengingat dunia bukan Tuhan. Sejak kejadian 3. Tugas iblis, tujuan iblis adalah merusak hubungan dengan Allah. Mari sadari esensinya. Jangan terkecoh dengan berbagai kemasan. Kita mari pertahankan. Sadari. Ini peperangan. Peperangan edukasi. Peperangan cermat, kecermatan, strategi perang. Kita orang percaya harus siap juga. Untuk sadar mana yang prinsip, mana yang bukan. Jangan sampai yang gak prinsip, kita prinsipkan akhirnya ribut. Tapi yang prinsip malah kita kompromikan. Akhirnya kita meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga adalah mari keluar dari zona nyaman kita. Hari-hari ini banyak orang ingin cari aman, termasuk orang Kristen yang katanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan tapi tidak mau keluar zona nyaman. Orang-orang ini kalau dalam pengucilan pasti akan segera mengubah pendiriannya. Tidak ada tulang punggung yang kuat menyangga pendiriannya. Apalagi kalau mendapat ancaman kematian. Apakah Anda akan mempertahankan posisi? Ada juga orang yang digoda dengan tawaran uang, kenikmatan untuk membungkam suara kebenaran yang harus diusahakan. Mari. Mari kita siap. Siap keluar dari zona nyaman. Yang keempat, yang terakhir aplikasinya. Jangan kompromi dengan dunia. Mari. Ini juga harus kita alami dalam hidup kita. Jadi kalau kita memutuskan hidup dengan benar, mari jangan kompromikan iman. Namun jangan juga lupa ayat firman Tuhan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Artinya adalah apa? Artinya juga kita bisa berhikmat dalam dunia ini. Tetapi ketika sudah soal iman, ada batasan, ada lain, jangan kompromi dengan iman kita. Jangan gade iman kita dengan ekonomi, pasangan, dan sebagainya. Untuk iman, sekali Yesus, tetap Yesus. Mari, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk tidak mempermalukan Tuhan dan berkompromi dengan dunia ini. Kiranya Tuhan yang menopang kita untuk kita setia berjuang demi kebenarannya. Mari kita belajar dari Nehemia untuk memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Untuk kita terus maju, ada pekerjaan Tuhan yang bersama-sama kita harus selesaikan. Jangan sampai kita gampang mundur, gampang menyerah. Mari terus maju. Mari ingatlah prinsip Nehemia. Sadari bahwa akan selalu ada orang yang tidak senang dengan Anda. Sadari bahwa ada musuh yang hendak membuat Anda berhenti melayani, mengasihi Tuhan. Namun yang ketiga yang penting adalah kenali bahwa Anda bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai Anda. Janjinya Matius 28 ayat yang 20, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan yang keempat, ingat akan selalu ada tantangan. Namun jangan berhenti, terus bergantung. Tantangan membawa kita semakin tajam. Tantangan membawa kita semakin dewasa. Kedewasaan bukan soal umur, tapi seberapa tanggung jawab Tuhan yang hendak, yang mau kita pegang, yang mau kita lakukan. Itulah prinsip Nehemia. Mari menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa tidak takut dengan penghalang. Seperti lomba lari yang ada penghalangnya. Dia lari, dia loncat, dia lari, loncat sampai garis finish. Penghalang bukan tantangan, bukan hambatan untuk berhenti. Penghalang adalah ujian untuk kita terus naik level, maju dan menyelesaikan misinya, misi Allah dalam dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan, dari prinsip-prinsip Nehemia.
bahwa kami menjadi orang-orang yang percaya, yang tidak takut dengan hambatan, terus maju mengasihi Tuhan, terus maju melayani Tuhan. Kami menjadi generasi yang history maker, pembawa perubahan, bukan menjadi generasi troublemaker. Kami menjadi generasi yang siap membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah para tim pelayan gerejamu Tuhan, untuk bersemangat di tengah-tengah wabah COVID ini, untuk tidak kalah dengan keadaan, untuk berpikir kreatif, inovatif, dan melayani Tuhan dengan penuh kecintaan akan Tuhan. Dan biarlah umatmu Tuhan dengan hati yang sukacita mengingatkan bahwa firman Tuhan akan bawa umat Tuhan terus maju, tidak akan mundur, terus bersemangat, tidak akan menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menerjemahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak J.I. Yosua. Sekiranya Tuhan memberkati keluarganya dan untuk kehidupannya di masa depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sambut dengan firman Tuhan itu dengan menyanyikan Tiap Langkahku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, setelah itu menerima berkat dari hambanya Bapak Pendeta Iwayan yang dilanjutkan dengan lagu Amin Amin. Di sorga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur hari ini kami boleh beribadah pada Tuhan. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu, iman kami diteguhkan dan dikuatkan. Bersamaan juga di saat ini dengan jemaat-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Biarlah kiranya seluruh perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat sampai pemerintah di daerah-daerah
dan seluruh strategi yang telah boleh diupayakan, Tuhan memberkati agar itu ada kesadaran seluruh jemaat mentaatinya, sehingga pada akhirnya bisa mendatangkan kebaikan bagi seluruh Indonesia. Kami juga berdoa peran gereja-gerejamu di seluruh Indonesia dari berbagai denominasi, agar kami betul-betul bergumul, berjuang untuk memberikan kontribusi yang baik dan positif bagi negeri bangsa Indonesia ini. Berdoa khusus untuk gerejamu Sedang Kristus, agar tetap di dalam semangat perjuangan untuk melayani Tuhan, baik dalam pelayanan pengembalaan maupun dalam pelayanan penginjilan. Tuhan memberkati untuk setiap gereja lokal yang ada, baik di Sukabumi, Jakarta, yang ada di Bogor, Prungpung, yang ada di Sumatera, Teluk Betung, Weabung, Pringsewu, Sekincau, dan juga berdoa di Bangka, di Batam, dan juga seluruh gerejamu yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan memberkati seluruh rekan-rekan yang berjuang di lapangan, agar mereka tetap dalam semangat iman kepada Tuhan. Demikian juga Pos PI yang ada di Tangerang, dan juga jemaatmu di Curug, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa mengingat permintaan doa dari keluarga Pak Florent yang sedang berada di Amerika yang dalam kondisi sakit. Mohon uluran tangan Tuhan, Engkau menjamah, memberikan kesehatan. Tuhan mengurapi seluruh para medis yang boleh melayaninya, dokter dan juga perawat, ya Tuhan, Kau berkati supaya Florent boleh mengalami pemulihan kesembuhan karena anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga hari ini telah membawa persembahan kami kepada Engkau. Engkau berkati supaya persembahan ini tetap untuk boleh mengupayakan kemajuan pekerjaan Tuhan, baik di gereja lokal maupun melalui sinode. Berkati sinode kami di dalam perjuangan untuk terus membangun kesatuan dari gereja-gerejamu Sidang Kristus. Berkati Ketua Sinode, Bapak Pendeta Andrew, berkati juga Sekum, Bapak Yeskiel, dan seluruh rekan-rekan perhamba Tuhan yang ada di sinode. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan doa syafaat yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk kembali duduk. Sebelum meninggalkan tempat, kita akan ada beberapa warta. Untuk petugas, pada minggu tanggal 21 Juni kita memperingati Hari Bapak. Untuk liturgos, Saudari Jen, singers Ibu Ruti dan Saudara Samuel, pemusik Ibu Angela, LCD Saudari Gina, sound system dan kamera Bapak Andi. Kiranya Tuhan memberkati. Ibadah online kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.